Halo semua, kembali lagi bersama gue di lanjutan dari gameplay Harvest Moon The Wind of Anthos. Ini adalah video kita yang kelima, yang dimana kita akan melanjutkan misi perjalanan kita membantu warga-warga di Harvest Moon ini, yang dimana kita sudah mulai banyak sekali permintaan-permintaan dari warga yang membutuhkan beberapa barang. Oke, kita langsung saja untuk continue. Nah, di sini ada Seven, kita masuk yang ke hari ke-17. Oke, kita load di sini. Ya, di video sebelumnya itu kita sudah ketemu beberapa villager ya, atau penduduk baru. Kita bisa coba kita cek ya apakah kita bisa ngeliat di sini. Oh, belum ya. Belum bisa dicek ternyata. Tapi dengan request aja kita sudah tahu di sini ada Makoa ya, kemudian ada Andrea dan juga ada Gunnar. Ini adalah penduduk baru gitu. Nah, setelah dilihat lagi banyak sekali ya yang harus kita komplitkan, yang kita selesaikan. Oke, kita langsung tidur saja di sini. Oh ya, dan di video sebelumnya itu kita sudah bisa berhasil untuk pindah tempat ya, jadi ternyata bisa pindah tempat. Oke, ada telepon dari dokter ya di sini. Ada something yang mau dibicarakan dan kita diminta untuk ke labnya. Oke, let's go saja kita ke lab. Nah, lihat, kita ada di sini. Kita berada di peternakan baru ya. Nanti kita akan pindahkan nih. Ya, kita akan coba untuk pindahkan lokasinya. Seharusnya tadi jangan load dulu ya kita pindah, karena kalau pindah tempat itu pasti menghabiskan satu hari gitu. Oke, kita siram-siram dulu. Oh, habis. Ini keren gitu, kita bisa untuk pindah tempat. Nah, gue nggak tahu cara ngegotong rumahnya gimana itu ya. Oke, kita di sini 666 strawberry pansy, kemudian viola, karena memang ada misinya dan gue masih butuh banyak sebenarnya ini, karena total itu strawberry pansy 10, viola 10, marguerite 10. Oke, dan yang menarik lagi, yang menarik lagi itu kita bisa teleport ya. Di sini kita bisa teleport, jadi tanpa perlu berjalan. Oke, ini ayam kita si Judy, karena memang dari Judy. Dapat lor. Oh, enggak ini ya. Gak ada kompos. Kita keluarkan ayamnya. Nah, nanti ayamnya itu akan balik lagi sendiri. Nah, itu teleport tuh ya, kayak gitu. Nih kayak gini juga sebenarnya teleport. Jadi kita bisa teleport ke tempat kita dengan cara mengaktifkan ini. Nah, kita bisa. Seperti di Harvest Moon, seperti di mana namanya, Genshin Impact gitu ya, kita bisa membuka map. Ya, kita kehabisan sumber daya makanan nih, makanya gue mau ngambil-ngambilin dulu sebelum kita teleport. Dengan adanya teleport ini memudahkan kita sebenarnya. Oke, kita coba teleport ya, karena tadi disuruh ke dock. Nah, ini kita cari yang seperti ini, kemudian kita teleport nih. Nice, kita sudah sampai ke Lechtenburg. Lechtenguri. Oke, kita
kita harus ngendap-ngendap. Ada si biru, betulnya carrot doang kawan. Oke, kita masuk. Nah, sebelumnya juga gue sudah menukarkan dengan hati, jadi hati gue jadi nambah satu. Jadi bagaimana cara nambahin hati, bagaimana cara nambahin apa namanya kapasitas itu ke pri, ke Harvest Goddess Technological Marvel. Kenapa ada Marvel di sini? Ah, dia minta beberapa. Dia minta apa ini? Hot mushroom, grass, board lumber. Nah, di mana itu hot mushroom? Gue belum pernah lihat hot mushroom. Oke, kita coba. Ini ya, hot mushroom itu di mana? Kita lihat searching ada nggak di sini hot mushroom? Tuh nggak ada karena memang belum pernah kita temukan. Di mana kawan hot mushroom? Kita nggak tahu nih hot mushroom itu ada di mana. Oh ya, tanaman gue yang di sini belum gue siram. Oke, gue siram dulu deh. Nih rumah gue kasihan ya, hilang di sini. Oke, kita siram-siram. Itu udah tumbuh. Oke, kol kita kayaknya bentar lagi sih. Carrot udah tumbuh. Ini bawang kayaknya ya. Ini ya, bawang. Oke, kita dapat baru bawang. Nah, kita juga sudah bisa untuk mengupgrade palu kita sebenarnya. Cuman butuh bahan-bahan. Nah, itu belum siap bahan-bahannya. Oke, bayam juga udah tumbuh juga. Berarti ada space kosong nih. Oke, kita cek dulu untuk ini carrot bisa, turnip juga bisa. Oke, carrot mana carrot? Nah, ini kita tanam wortel. Oke, kita tanam semua. Terus turnip, lobak ya. Ya habis deh. Mau bibit daisy nggak? Males gue. Jadi kita yang ini saja. Yes. Satu lagi. Oke. Oke, kita ke toko ya coba, karena di sini tadi ada sale nih ya, semua toko yang ada di Lechtenburi. Gue mau coba datengin. Dia minta bantuan tapi gue cuekin, biarin aja. Siapa tahu ada yang jual hot mushroom gitu, tapi nggak mungkin sih. Apa yang diskon? Kita bisa beli chick di sini, bisa beli kucing juga. Sama anjing ya, tapi duit kita
segitu doang. Nanti aja lah belinya. Sebenarnya sih pengen. Ini apa? Gak ada. Itu kandang. Ini bunga. Apa ini? Disuruh Daisy. Ini banyak permintaan anjir. Oh ini ya, wow, 40%. Oke, kita coba. Cuma segini doang buat apa anjir? Gak guna. Oke lah. Tapi nggak apa-apa sih, kita coba bantu dia untuk apa namanya, supaya laku lah ya. Gua mau beli fertilizer, ini kali ya. Oh jangan, ini bahaya untuk matiin tumbuhan. Oh mantep nih kalau di selain apa, selain spring. Oke gue mau beli ini aja deh. Oh dia ada stoknya cuma 2. Oke udah, gue beli. Cuman dia doang kayaknya ya. Kesini kosong. Oke, hey, BTW di mana hot mushroom kawan? Gua nggak tahu hot mushroom. Ini nge-crave. Craftingnya begini doang. Aduh, nyari hot mushroom. Oke kita coba. Gue punya itu enggak? Ya enggak ada ya. Ini butuh diisi. Dapat strawberry fancy no. Oke kita ke sini. Nah kita sudah kembali ke rumah. Coba ya kita, saya ingat gue punya Daisy. Kita cek sekalian, tadi gue lupa si ini butuh board lumber 10. Nah ini butuh board lumber 10. Berarti kita mau tebang pohon. Ini biarin. Coba diisi, diisi. Nah ini ada nih. Oke ini pink rose diisi. Nah yang gua kurang itu apa ya? Kan gua butuh 10. Marguerite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marguerite 29. Marguerite kurang 1. Mana Margaret? Nih, di mana dia? Ada yang di sini.
Stalker Invasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Viola 2, 3, 4 doang. Berarti gue Viola satu lagi. Viola di mana? Di sini. Sama di sini. Hot masuk mana, cok? Oke, kita ke mana? Oh iya ya. Hewan itu di mana ya? Oh ini. Ini ada nih di sini. Kita endap-endap dulu. Oke. Fox seem to be complete tame. Yes. Namanya Fox aja. Nah, ini adalah binatang pertama kita. Kita sudah berhasil. Nah, gue nggak tahu sumpah deh di mana ya hot mushroom ya. Bener nggak dikasih tahu loh tempatnya hot mushroom. Oke, kita coba lagi ke sini ngasih tadi. Nah, sisi itu Daisy. Mana tadi ya? Oh, ini. Supaya kita dapat bibit. Nah, dah gift. Eh, dapat strawberry fancy. Ininya gua hilangin. Ini Viola nih di sini. Ya apa nih? Kita dapat ini ya. Retrieve mushroom for time to time. Oke, kita kembali lagi ke rumah. Kita nanam dulu tadi strawberry fancy kita udah berapa tadi lupa gua. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti kurang 3. 1, 2, 3. Viola gua yang belum tuh. Nebang pohon di mana, guys? Ini bisa ditebang enggak ya? Enggak bisa. Karena gua butuh 10 tadi. Kayaknya gua agak kurang nyaman kalau rumahnya di sini. Sendirian anjir. Dan agak jauh dengan ketika teleport agak jauh. Oke, dah. Kita pindahin ya rumah kita. Iya. Gua makan dulu dah. Ini kasihan banget.
Ayam gue udah balik kan? Balik, mana ayam gue? Itu. Oke, kita pindahin rumah ya. Jadi pas pindah rumah itu udah otomatis kok masuk ke dalam. Ini dia hewan kita. Oh, nggak bisa dikeluarin foxnya. Kita pindahin, caranya itu ini, kita pindah ke sini. Kurang nyaman aja, gua kurang nyaman kalau di hutan itu kan kayak hutan. Nah udah jam 19 tuh kan. Ini kan butuh ini. Ini butuh 5 lagi berarti. Makanannya apa ya dia? Di sini nggak ada makanannya ya. Ini apa nih? Ah, ini dia. Oh, makanannya apel. Dia suka apel. Dia suka apel. Oke. Kit. Oi, panen kapek gua. Kit. Tanggal 19 masih lama lah. Kita akan coba untuk menanam lagi. Kita main santai aja ya, meskipun memang ada misi-misi yang harus dikelarkan. Tapi di sini nanti gua mau ngelarin yang itu dulu tuh, deliver surat. Ini brokoli sama wheat. Gua mau nanam-nanam dulu. Jadi nanam ini yang bakalan gua banyakin. Ini brokoli nggak bisa. Ya wheat nggak bisa nih. Salah. Cupcake masih ada. Seleri oke. Carrot oke. Onion. Spinach. Oke, udah ya. Ini gua taruh dulu deh. Oke, kita tanam-tanam dulu. Kita update 3. Nah, yang di sini berarti 2 seleri. Terus ini 6. Kayaknya masih kurang, masih bisa ini. Salah, onion 4. Ngepas ya kayaknya ya, sama yang di sini. Spinach, ya elah. Bisa-bisanya selang-seling. Oke, kita ini siram dulu. Ya, dengan semakin banyaknya permintaan ini
agak-agak susah jadinya berbagi waktunya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati saja gameplay ini karena memang game ini luas banget, gila keren sih ini game. Oke, kita ke kandang ayam dulu. Habis itu kita ke deliver the letter tadi ya. Aduh maaf, bersin gua. Oke, nah ini kompos lumayan. Gua belum mau apa namanya? Belum mau itu ya. Belum mau beli lagi. Oke kan di sini. Nah, gua berarti mau ke sini. Nah, di sini tuh hujan terus, gua bingung. Oke, kita menuju ke sana. Menuju ke Lilikala. Nah, di sini ada signboard. Kita coba cek signboardnya. Lilikala ke selatan katanya. Oke, kita ke selatan. Ke sini kan? Bener kan? Ya, betul. Moonview Woods. Daerahnya. Nah, di situ ada rebung. Ini kita ambil dulu coffee bean, biji kopi. Semoga aja dengan gua jalan begini. Nah, ini dia buat ngebuka. Wih, kebuka petanya. Mantap. Petanya sudah mulai kebuka. Ini kita cek signboardnya. Ke timur Lilikala katanya. Timur. Timur tuh mana? Asal aja gue mah. Jam 12 siang kan ini bukan malam. Eh, ada apa nih? Apa ini? Domba ya? Kita nemu domba nih, guys. Berarti domba juga bisa kita pelihara. Ya hilang. Oh, harus ngendap semua. Aduh. Oke, kita ketemu caci. Dapat potato baru. Oke, kita terus. Ini apa ini? Ini apa ini, guys? Nah, itu ada kurcaci kuning tuh ya. Kita harus dapetin dia. Nyari dia. Nah, ini orang baru lagi nih, lagi mancing dia. Oh, kayak mana? Wah, what the a person katanya. Wow, you gave me quite a shock. You don't see many people around this part. The name's Kaimana and I'm the world greatest fishing. Oh, dia tukang mancing ya. Nice to meet ya. Ya, kita membawakan surat untuk kamu nih. Oh, bapaknya. Say, did you come out all this way just to give me a letter? I see. So you have business in the Lilikala village? Hah? Kok gak punya clue dia? Oke. Kena dinding juga ya. Oh, dia gak bisa kembali.
Makanya dia di sini. Ya coba dong anterin kita. Ya kita dianterin ya sama si Kaimana ke desanya dia. Tapi kenapa hujan, guys? Gak kelihatan kalau hujan. Gelap banget sumpah. Ini dia nih dindingnya nih. Dinding yang sama ya. Oh, dia tsunami ya, erupsi itu. Survive the ensuing tsunami katanya. Badai tsunami. Kalau nggak ada dinding ini, nggak akan ini ya. Pasti akan acak-acak. Nah, ini dia kayak ini, kurcaci. Nah, ini dia. Harvest Goddess-nya. Don't worry, the world that the Harvest Sprite turn into is super hard. Siapa yang akan kita perbantukan? Oh, ini alatnya itu ya. Alat si dokter. Kepake juga di sini ya. Nice, aktif. Wis, imut banget anjay. Aestas namanya. Dia yang ditugaskan untuk menjaga Lilikala. Semoga aja kesukaannya si Aestas ini sama kayak yang sebelumnya ya. Dia juga enggak ngeh kalau itu harus gadis. Oke. Apakah langsung? Oh, cuman buat akses masuk aja. Sama kayak sebelumnya ya, cuman powernya cuman buat buka akses doang. Shining Pearl. Apa kita buka semua ini ya, semua desa dulu ya? Dua lagi kan belum. You'll bring one to me, thank you. Apa nih? Just like in, we'll need to restore the village to return. Oke, kita selesaikan ini aja dulu satu-satu lah ya. Langsung kau buka lo. Terlalu jauh sebenarnya ke sini. Ini kayak mana? Kita bisa teleport ke sini kan dari kala. Harusnya sini dulu kali ya. Kita udah jauh aja nih. Ini kan masuknya. Nah, kita masuk cuman ini gua mau gua jadiin apa? Mau gua jadiin thumbnail tapi enggak bisa ya. Desi. Apakah desanya itu pinggir pantai? Wah iya, desa pinggir laut anjir. Tapi banyak yang rusak tuh ya. Wah, bisa-bisa banyak misi tebang menebang nih. Harusnya sih gua selesaikan Lectonburg dulu ya. Lectonburg. Shining Pearl. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita sambil pelan-pelan aja.
We should get help from Providence, katanya. Kenapa harus minta bantuan ke sana? Apa nih idenya? Oke, pertama kita disuruh untuk kecepatan anjir. Ini clean up the village nih, yang kerusakan-kerusakan ya. You want to help repair the great fire pier. Nah kan materialnya apa nih? Aduh, materialnya coy. Anjrit, kosongan loh. Itu apa ya? Ini kenapa lagi si dokter nih? Apa tuh? Udah ada por di sini. Salah. Mana pol? Pink rose, mushroom, gak ada. Oh, friend baru nih, kayak mana? Dia sukanya iron anjir, sama oysters, aquia per oyster dia. Nah, kita bisa pindah ke sini. Kita bisa pindah, cuma nanti aja pindahnya. Ya benar nih, kita harus kelarin misinya yang di sini dulu nih. Di sini kan banyak misi gua. Ini belum selesai padahal misinya. Kayak gini nih, spinach, ya kan? Kita disuruh fertilizer. Malah udah jalan-jalan ke sini. Ya wis lah, kita back kembali aja ya. Ini apa ya? Oh, ini home. Oke, kita ke home aja deh. Oke, kita kembali lagi. Gua pengen, ini kan masih 2,5. Gue pengen sedikit demi sedikit naikin ini fertilizernya. Butuh kompos. Kompos gue cuma 1 anjir. Tadi spinach 5 ya. Butuh spinach 5. Ya pelan-pelan benerin yang di sini dulu deh. Ini spinach, celery, spinach banyak cok. Cuman 3 cok. Ini tomat. Gue gak punya tomat. Bibit tomat. Kenapa gak nanam tomat tadi? Ah elah. Lupa gua. Oke, terus ini tomat, ini red rose. Red rose, pink rose adanya. Ada nggak red rose di sini? Tulip daisy. Enggak ada retros. Belum ada. Terus Anna wait. Cuman 2. Nah ini. Tadi butuh 5 ya. Berarti 3 lagi. Awas, gue mau nanam di rumah yang soalnya. Tapi kayaknya wait udah ada deh gue. Tuh kan udah ada 2 doang tapi.
Spinach. Oke, kita ke sini. Salah, sini. Kan di sini mah hujan, hujan terus. Jadi nggak perlu siram menyiram. Kita tanam-tanam asal aja ya. Tomat. Oke, tomat gua butuh. Salah. Ya elah. Tadi seed itu kurang satu. Dah, kita balik lagi. Oke, kita sudah. Terus butuh apa lagi? Retros ya, retros tuh di mana lagi lah? Fertilizer itu butuh 10. Sedangkan gua nggak punya. Di sini juga nggak ada, berarti gua harus banyak-banyak binatang ya. Ya gue harus punya banyak binatang berarti. Fertilizer gue biar di sini aja deh, di luar. Ambil begini biar ketahuan. Oke, gua mau ke cari ini dulu, nebang pohon. Kita tebang-tebang pohon dulu. Oke, kita dapat. Udah, tidur lagi. Kita dikit-dikit aja. Ini udah beres berarti ya, yang buat ini. Nah, grass butuh 5 rumput grass. Grass itu berarti gua harus beli ya. Oke, kita coba cari grass, cari rumput di tanggal 20. Udah penuh hatinya. Kita kasih apel. Oke, dia udah full. Nah, itu skillnya retrieve mushroom from time to time. Bisa di, gak bisa dikeluarin masalahnya. Gak bisa dikeluarin. Ya,
ayamnya ternyata nggak ngeluarin kompos lagi. Dia ini lagi tuh mau ngeluarin, dia suka weed. Dapat telur. Udah biarin dalam aja lah, nggak ngaruh masalahnya. Oke, kita siram-siram dulu di sini. Apa kita cari bahan buat ini ya? Alat siram. Karena capek coy, satu-satu. Gue pengennya itu langsung gitu. Gila. Kan lumayan 30 ngabisin waktu coy buat nyiram doang. Udah semua kan? Belum satu. Oke. Kita ke mana? Coba yang kesini, siapa tahu ada hot mushroom. Kita cari tanya-tanya. Hot mushroom ada nggak? Ini resep. Resep doang coy. Ini nggak ada. Di nggak mungkin penginapan. Kan nggak mungkin kan? Di mana ya? Woi, di mana gua udah bisa dapetin hot mushroom, woi? Butuh grass 5 juga dari mana? Ini grass seed. Butuh 5 kan? Oke, udah kebeli. Apa gua beli domba aja? Ini kenapa nggak mau? Boleh ya? Oh, karena udah dapet satu sih. Oke, grass seed udah. Di sono kan rumahnya. Ini apa? Rumah siapa di sini? Oh, rumahnya si bocil. Terus dia nggak ngejual kan bibit red itu, red rose. Dia ada permintaan lagi aja loh. Kan nggak ada dia retros. Di istrinya. Di sini kosong. Terus di sini ikan tapi itu gambarnya. Gue fertilizer. Gak ada. Gak jual. Tapi material stone 10 ya.
Ah, lu nyusahin aja lu dok. Nah, material stone. Ya bud. Nah udah 30 tuh. Langsung gua kasih ke yang tadi. Tanpa basa-basi, langsung kasih. Nih, 10. Dapat viola seed, kan lumayan. Dapat viola seed, gua butuh viola seed. Oke. Kita langsung tanam ke sana. Ke sini. Oh, terang ternyata. Di sini kan tuh gua butuh ini lagi tuh. Siram-siram. Banyak kan siram-siramannya. Udah mulai pada bertumbuh, tinggal berkembang, anjay. Bibit tomat. Strawberry fancy. Tadi ada 3 doang kan itunya. Nah iya ada 3 doang. Nice. Tinggal kita siram. Gue belum kelilingin di sono. Siapa tahu ada. Eh salah. Oke kita coba keliling lagi ya di sini. Siapa tahu ada yang bisa diambil. Ada sesuatu kah di sini? Nah itu ada apa tuh? Ini serius nggak ada rumah-rumah di sini? Ini kali ya? Hot mushroom. Iya, dapat hot mushroom. Mana si dok? Oke, butuh grass berarti tinggal. Tadi gua udah beli bibit grass. Itu apa ya? Oh, itu. Itu apa yang jalan-jalan? Ada musang. Asian small. Dapat muscle. Banyak nih yang bisa diambil malah. Oh, cuma di pop doang. Kikit. Kok ada di situ, ada di air dia. Ada apa ini? Yeso scallop, pineapple, epokel. Anjir nggak bisa lewat situ. Banyak nih yang bisa diambil. Oke, kita balik lagi ke di sini nggak ada ya, nggak ada yang buat ladang. Ya ada tuh, ada. Nah, gua di sini aja. Hehehe, kita tanam rumput di sini. 4. Oke, kita dapat rumput grass. Gila, bisa nanam dimanapun coy, coy game ini gokil.
skill. Nah, terus gue mau ngambil-ngambilin ini. Lumayan nih weightnya. Salah. Mantap. Dapat banyak weight. Gila nih, lebih banyak kayaknya ya. Ini kayaknya buat bikin rumah di sini enak nih. Oke. Keren. Kita back. Kita kembali lagi ke home. Tinggal grass doang 5 ya yang belum gua dapetin. Nah, gua punya wheat banyak tadi. Tinggal kita rubah. Kok refill sih? Mantap. Oke, kita cek lagi. Gue butuh duit. Gue mau mancing di sini. Gue butuh duit. Mana mancing? Tempat mancing di mana? Oh, ini deh. Oke, ada 5 nih, lumayan. Oke, kita mancing. Oke, jangan kabur. Oke, dapet. Tadi gue dombanya mau lupa gue ya. Oke, kita dapat lagi. Karena ini sangat menguntungkan mancing ikan itu. Dapat apa lagi nih baru? Oh enggak. Ya elah, tas gua penuh. Nah, gua kesana deh. Tas kita penuh. Jangan sampai ketahuan. Udah hati 4. Berarti butuh 5 hari sebenarnya. Yeay, kabur. Suwe. Kita pulang. Oke. Udah kembali ke rumah. Kita jual telur 55. Lumayan, kita jual aja 110, 330. Wih, skalop 220. Ini juga mantep nih. Gila, mahal sekali. Oke, teman-teman, sudah 3 hari kita sudah menjalankan dari tanggal 18, 19, 20, dan kita sudah membuka tempat baru ya, membuka tempat baru, yaitu adalah ini desa ini, Lilikala Village ya, dan juga map tadi kita sudah buka map yang ini juga, Moonviewing Woods ya, kita sudah buka. Oke.
Mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk komen dan juga share dan subscribe. Dan kita kembali lagi di video berikutnya. Bye bye semua.